Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Kali ini kita kedatangan speaker aktif yang lumayan, apa lagi? Bentuknya jegadul kayak gini ya. Jadi rasa semangat ya teman-teman untuk benerinnya. Pokoknya speaker aktifnya gawir, super super gawir ya teman-teman. Speakernya, alah. Untuk belakangnya kita coba lihat. Ini rakitan dewa piye. Orang-orang bautnya langsung ketutup di petrapet. Berarti kalau mau benerin buka speaker bagian depan. Yo, bantu doa. Oke nenek. Jadi rasa semangat untuk ngerjainnya kalau speakernya kayak gini. Menurut kalian gimana? Masih layak gak sih speaker kayak gini digunain? Coba ketik di kolom komentar ya. Entah jadi entah enggak ini kita benerin kali ini, soalnya kondisinya lumayan bisa dikatakan uzur. Ini mah bukan atoknya diatok-atokkan ini ya. Eh, bau tengangel mending. Mentolo. Yuh. Merutuk. Wes. Tara. Cuman pakai TDA 2050 ya kayaknya. Nih powernya nih. Duh. Ampun Pak De, ampun. Rupanya orang genang ini kejen. Alah, juru nih. Aduh. Kayak gini ya teman-teman yang membuat tidak semangat untuk ngerjain kalau penampakannya amburadul kayak gini. Coba tak nyalain, nyala nggak sini? Ini AC-nya, ini berarti nyotorum di belep nih. Kita colok. Tidak ada lampu indikator, inputnya mana? Lampu ini belah ya teman-teman. Hancur lebur tulangnya. Setelah melakukan check and recheck, ternyata ini kabel colokannya atau colokan AC-nya yang menyolder tersambung di trafonya di sini. Itu kondisinya putus. Kemudian ya belum tak cek lagi sih. Baru itu saja yang kelihatan, tak cek putus. Posisinya di dalam ini sambil tak baterain. Ini mau tak sambung dulu, nanti kalau sudah tersambung kita coba lagi, kita cek dayanya apakah sesuai ataukah tidak. Plus dayanya sudah ada, baru kita melanjutkan pengecekan IC-nya ya, kita ganti lagi. Setelah kita sambung tadi, kita akan coba colokan. Ini rada gelap nih, nah, biar aman. Oke, amati speaker saya. Kita colokan, 1, 2, 3. Haha. Eong.
speakernya beduduk ya, alias apa ya lek ngarani. Oh, lihat nih. Ini speaker gandengannya, itu ada yang gandeng, pantes susah. Kita potong panjang pendek sedikit. Dan ini kita lepas kabel speakernya. Oke, kita lepas kabel speakernya. Setelah kita lepas kabel speakernya, kita akan cek dayanya. Kalau dayanya posisinya normal, kita ganti IC-nya. Tapi kalau dayanya nggak normal, ya kita tidak ganti IC-nya. Kita benerin dulu. Ini elko-nya ya, kita cek di sini. Elko CT-nya di sini. Oke. Kebalik. Pitung pol. Pitung pol, 7 pol. 7 pol ini mungkin karena IC-nya konslet. Coba kalau IC-nya kita sedot, set kaki jalur CT-nya. Oh ini. Kita cut dulu. Sekarang IC-nya sudah terlepas. Nih. Pakai TDA 2030. Dan kita akan cek dayanya apakah masih drop lagi. Nah, mudah-mudahan enggak lah. Ini seharusnya ada 21 volan lah ini. Nah, kebalik lagi. Oke, ya sekitar 21 vol atau 22 vol ini. Pas dayanya pas. Tinggal golek IC-nya. Aku lihat IC terlebih dahulu. Oke, IC pengganti sudah kita dapatkan. Nih, kita akan pasang. GKI termapel dulu. Yo, men ora cepat rusak yo. Men panasnya merambat secara merata. Si termapel pakai termapel komputer bisa, pakai termapel khusus elektronik juga bisa, sak ketemu nih. Oke, kakinya kita pasang perlahan-lahan. Oke, terus dibaut sekalian. Durasinya panjang ya teman-teman. Ya panjang nggak apa-apa. Yang mau nonton ya ditonton. Kalau nggak mau nonton ya nggak usah ditonton ya teman-teman. Namanya konten sampah. Mau nonton ya alhamdulillah. Enggak ya gimana orang nggak mau nonton. Oke, kita balik lagi mesinnya. Kita solderin di channel ini. Oke, kita solderin dulu. Set. Cus. Oke, selesai kita solderin, kita coba pegang. Kok alon mentok? Pepet. Dititnya kecil banget nih suaranya. Kecil banget ya teman-teman. Ini mau tak cuci sebentar lah. Ini soalnya kondisinya korosi kayak gini. Sambil tak cariin jack inputnya, kita colok speaker speaker aktifnya kita colokin ke music box apa ataupun ke media player. Ini soalnya disenggol grup. Benek grup pik. Bahkan mungkin nggak kedengeran ya. Oke. Enggak denyut ini dan ya. Udah enggak konslet lagi. Tapi pelan sekali ya. Ya udahlah. Tak coba dulu, tak bersihkan, baru nanti kita lanjut lagi. Oke, teman-teman sekalian, ini tadi sudah tak cuci ya, kelihatan bersih.
Nah, kalau sekarang speakernya sudah mau kentuk-kentuk. Bar diumbah langsung gelem kentuk-kentuk. Tak colokin ke music box saya. Jelep. Jelep. Play. Nah. Suarane kaya kadal. Untuk kerusakan speaker aktif Gawer ini, yang pertama kabel AC-nya atau kabel colokannya putus satu. Kemudian IC-nya ini juga rusak ya, TDA2030-nya rusak. Yang disebabkan speakernya dengung. Hung ke apa port dari konslet kena apa ya? Kena arus yang jengat ke atas, tidak ada suaranya, cuma dengung aja. Walaupun dicolokin ke modul MP3 player juga enggak akan bunyi ya, teman-teman. Ini udah bunyi. Tapi mbah mau arta rakit lagi apa enggak, yang penting sudah bunyi aja. Nanti kalau orangnya datang, main orangnya aja sendirilah yang masangin, soalnya speaker ini terlanjur luka. Ya udahlah, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. Dan wassalam, bye bye. Tarik sis.